Bu, saya pamit ya Bu. Bu Siska, Bu Ajeng, mari Bu. Mari ya Bu. Hati-hati ya, Kosu. Hati-hati ya Bu Haji. Selamat sore Bu Haji. Mari Bu. Mari ke. Mari Bu Haji, Pak Haji. Selamat sama tujuan ya. Umi, ya, mereka hebat ya. Udah 8 kali loh pergi umrohnya. Iya iya dong Bu, mereka kan mampu orang kaya, pastilah mampu ke tanah suci. Kapan ya Umi saya juga pergi bisa pergi umroh? Ya sabar ya Bu, Umi juga pengen ke tanah suci, tapi ya gimana juga. Ya udah sabar dulu lah. Kita ada rezekinya Umi ya. Yang penting kita doain aja mereka selamat. Benar. Aduh udah siang ya Umi ya. Ya. Mau masak dulu ya Umi ya? Iya. Aku pulang dulu ya Umi ya. Ya udah Umi juga mau masak dulu ya. Iya. Ya udah. Ya Umi. Ya Bu. Assalamualaikum. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Cie, saya pamit ya Cie. Saya mau nitip kunci rumah ke Cie. Iya Kusum, hati-hati ya. Yang khusus ibadahnya di sana ya Kusum. Cie. Saya juga pamit ya. Saya titip Arya ke Ucu. Maaf saya merepotin Ucu. Iya gak apa-apa Bu Rodia, jangan khawatir. Arya baik-baik aja bersama saya nanti ya. Karena Arya pengen ikut. Kenapa Arya gak boleh ikut? Kamu kan masih sekolah, Ma. Masih ujian. Kamu jangan ikut dulu lagian. Bunda juga umurnya cuma sebentar, Ma. Arya, Arya kan anak ayah tersayang. Jangan cengeng, kan Arya anak laki-laki, anak jagoan. Ya udah sama Tante Lilis aja. Baiklah, Arya nggak akan cengeng lagi. Ya udah, Ayah sama Bunda pergi aja. Arya tuh sama Tante aja di sini. Lu anak baik, anak pinter, yang soleh ya di sini anak. Iya. Ya udah aja, saya pamit ya. Maaf aja kalau soal ini saya ada salah kecil. Iya Bu Haji, saya juga sama-sama minta maaf ya. Pasti punya salah saya juga. Cie, nanti kalau saya pulang mau nitip oleh-oleh apa? Gak usah Kusum, saya titip doa aja. Semoga saya bisa nyusul umroh seperti kalian ya Kusum. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya udah ayo, nanti ketinggalan sama jemaah yang lain. Iya. Ya Cie, saya pamit ya. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Ya udah ayah, ayah berangkat dulu ya. Jaga baik-baik di sini ya. Iya ayah. Arya baik-baik di sini ya sayang ya. Jangan repotin Tante Lilis. Iya Bunda, Arya nggak akan ngerepotin kok. Iya Arya kan anak pintar. Harus nurut apa yang diomongin Tante Lilis. Iya Bunda, Bunda hati-hati di jalan ya. Doain Arya biar bisa jadi anak soleh dan pintar. Iya sayang anak Bunda. Iya Bu Haji. Sekali lagi terima kasih Cie ya. Iya Bu Haji, kayak sama siapa aja. Kita kenapa umroh tahun ini terasa berat sekali Cie. Saya terasa takut sekali Cie. Nggak tahu kenapa. Istighfar Bu Haji, perbanyak selawat. Insya Allah pasti semuanya baik-baik saja. Ya Cie. Ya udah ayo Bu Haji yuk saya antar ke depan yuk. Ya, ya. Ya. Ya Bu Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Bunda. Jaga diri baik-baik ya sayang. Ya Bunda, Bunda jangan nangis. Nanti Arya ikut nangis juga. Iya sayang. Cus, saya titip Arya aja ya. Kita Bunda.
Hati-hati di sana ya Bu Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut pulang ke rumah tante ya. Ya tante, makasih ya udah ngizinin Arya tinggal di rumah tante. Iya sayang, tante udah anggap Arya seperti anak sendiri. Ya ayo, tante boleh. Makasih ya. Iya ya, sama-sama. Ucuk nih lilai, nih ngatikan haji teh. Umroh dan haji. Kalau kene ah, Ucuk tadi Siska makan ya ngambil ke dalam. Iya, Arman kemana? Udah berangkat kerja tuh Ce. Tante Siska makan sama apa? Sama telur. Ari mau? Mau. Yaudah, nih ah. Ya udah Ari makan dulu ya sama Tante Siska. Tante mau nyuci dulu. Iya. Mau ya Ce. Ada Arya lagi makan, nak. Iya, tante. Oh, Siska, ibu mau beli sunlight ada enggak? Ada, bu, di dalam. Ambil aja ya, bu, sama ibu. Soalnya tasnya lagi kotor. Oh iya. Cililisa kemana, Siska? Ada di dalam, bu, lagi nyuci. Oh, di dalam. Iya. Udah, bu. Udah. Ini Siska wangi. Oh iya. Aduh. Eh Siska, Rodia itu kan paling benci sama Cililis. Tapi kenapa dia tiba-tiba jadi baik ya? Namun juga manusia bu, pasti ada berubahnya. Gak mungkin kan terus buruk, pasti ada baiknya. Oh benar juga ya Siska nya. Gimana sih Arya betah di sini? Baru juga sehari sih mau dia tanya betah atau enggak. Iya betah tante. Ih jangan panggil tante, kakak aja. Saya terlalu tua gitu. Emang udah tua kan? Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka mendalam datang dari kami, pesawat Air Indonesia pemberangkatan siang hari ini seketika jatuh dan meledak di atas lautan. Pesawat tersebut membawa penumpang yang akan pergi berangkat umroh. Nama-nama penumpang yang terdaftar dalam badan pesawat 1. Romlah 2. Siti Komariah 3. Farhan 4. Jua Juaria 5. Kusum. Cukup sekian berita dari kami. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran. Wassalam, TV 12. Gak mungkin ini, gak mungkin. Kenapa cu? Tahu bu kenapa ya Allah? Kenapa tante? Gak apa-apa sayang. Ya Allah, Siska ada apa ini ya? Kok perasaan saya gak enak? Ya ampun Ece, suka bikin khawatir ini ada apa sih? Siska, ini lihat. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa tante? Gak apa-apa. Pak, Pak Luna, Pak. Apa ini benar Pak yang barusan tayang di televisi beritanya? Ya benar Cek, saya turut berduka cita. Saya akan pergi ke kantor pusat untuk menindak kelanjutan kasus ini. Gak mungkin.